Selamat pagi saudara-saudara. Pagi hari ini Jumat Pahing tanggal 6 Juli tahun 2018. Di Dusun Dadapan, Desa Sumberagung, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Halo. Saat ini sedang dilaksanakan acara bersih desa atau sedekah bumi. Tanpa sudah hadir warga masyarakat Dusun Dadapan yang berkumpul di Sendang Sumur Boto ini. Sedekah bumi atau bersih desa ini merupakan adat peninggalan nenek moyang yang perlu dilestarikan agar penampakan dan ini sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun. Ini adalah Mbah Tabri. Dan di sampingnya ada Nyari Betor. Ini Nyari Betor tampaknya tidak mengizinkan diri bisa diambil gambarnya. Sepertinya ini merupakan makhluk halus. Makhluk halus di belakang Nyari Betor. Ini dia lagi bersama. Ini bersama pawangnya. Tujuannya apa? Peninggalan sejarah aku kejuan Pak Ku ambek Mbokku. Penerus. Ini kira-kira sudah berapa tahun Pak tadi untuk acara adat bersih desa ini? Sejak zaman nenek moyang. 27 tahun orang-orang karena nenek moyang, kakek moyang ya. Mbah-mbahnya dulu ya Mbah Tabri. Unsur zaman dulu kok. Mungkin zaman Belanda adat sudah. Adat. Zaman Belanda sudah ada Mbah Tabri. Ada. Ini diadakan setiap hari. Apa ini? Setiap hari apa ini Mbak Tabri? Setiap hari Jumat Pahing. Jumat Pahing setiap setelah Satu tahun sekali diadakan sedekah. Ini adat biasanya kalau Desa Gendeng belum melaksanakan, katanya di sini belum berani. Betul Mbak Tabri? Ya betul. Kisah sejarah zaman dulu kalau mendahului Desa Geneng itu ada musibah katanya itu ya, orang-orang dulu ya, turun temurun belum dilaksanakan sedekah bumi Geneng, Desa Sumberagung belum berani. Ini diadakan sedekah bumi ini tujuannya Mbak Tabri, tujuannya apa ini? Tujuannya untuk keselamatan warga, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya begitu. Begitu Mbak Tabri ya. Syukuran. Ya, syukuran sekaligus sedekah bumi. Biasanya diadakan setelah panen Mbak Tabri ya. Habis panen raya. Merupakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, juga warga masyarakat Dadapan ini diberi kesehatan ya Mbah Tabri. Amin. Beri keselamatan. Panjang umur, banyak rezeki. Terima kasih Mbah Tabri. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi juga.